CV masuk. Oh iya, sure. Oke, selamat datang di sebuah acara yang tidak penting ya. Tetapi acara tidak penting ini, kali ini, untuk kesempatan kali ini. Spesial. Karena apa Mas Danang? Karena kita akan bagi hadiah Samsung Galaxy Mega. Betul sekali. Kita akan bagi-bagi hadiah Samsung Galaxy Mega. Jadi ya udahlah ngapain nonton kita. Iya benar. Satu jam ke depan kita akan menghadirkan omong kosong semuanya. Jadi kalau mau ganti-ganti sekarang. Ingat ya. Ya. Kalau mencari yang lucu, yang lain aja. Karena kita jokesnya bikin bete. Ya itu dia. Kita jokesnya jokes bikin bete ya. Bukan buat lucu ya. Oke. Okay. Oke. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Iya. Ini dia. The Comment Weekend. Malam ini adalah malam yang spesial seperti sudah saya bilang tadi. Betul. Ya. Bahwa I'm so excited, man. Karena mau bagi-bagi hadiah toh, bro. Tidak. Karena ini ada... Karena komentarsnya meredisi komentars kalau nggak sanggup. Pasti gara-gara itu kan, bro. Bukan. Pasti karena duta nuts. Bukan. Jadi, ini hari ini gue punya calon host baru yang akhirnya bisa membawa gue mudah-mudahan ya ke level yang gue mau gitu. Maksud gue udah lama banget pengen masuk TV, sekali masuk TV dapat partnernya elu. Ini gak kemana-mana, karirku sudah 7 bulan di Tokomen begini-begini aja. Mudah-mudahan dengan host baru ini yang nanti akan mendampingi saya. Ya, ya bisa karena bah, host ya. Baru apa? Lebay loh. Okay. Ini dia. Tadi di belakang ya. Aku ngeliat nggak ada siapa-siapa. Ada. Hari ini tidak ada bintang tamu, mana ada host baru. Ganteng. Abis itu jambulnya nggak kalah sama lo. Jago nyanyi. Jauh lebih jago daripada lo nyanyinya. Kita panggil aja. Mau pada tahu gak komentar siapa kira-kira? Ini dia calon host The Comment, David Bayu. Gimana nyainginnya kalau begini urusannya? Iya kan? Non. Tahu dong, ini lengannya lebih gede daripada paha lo, men. Iya, non. Spokatnya boleh ya? Boleh. Kan, iya kan? Batunya mirip ya? This is my bro, man. My bro, calon ini. Spokat doi sebenarnya pakai hari ini. Lalu minjem? 4-4 nih kegedean, bang. Oh, oke. 4-4 kegedean wardrobe. Oh iya. Keren gak kayaknya? Keren lah, bang. Oke. Apa kabar? Baik sekali, Mr. Darto. Iya. Salah ya ketawanya. Gimana? Lupa lagi gue ketawa jadi. Bukan ketawa. Panggilnya juga bang. Bapak. Bapak. Aduh. Kok sama sih sama lo ya? Sama kan. Apa istimewanya dia? Cuma ini doang agak gede. Ya saya di sini bersiaplah menggantikan saya. Menggantikan Anda karena saya di sini memiliki... stamina yang lebih ee daripada kamu. Stamina yang lebih ee. Stamina yang seperti itu maksudnya stamina yang lebih ee. Gitu. Maksudnya seperti ee itu gimana? Stamina mina ee. Waka waka ee. Stamina mina. Tapi gak enak ya. Keren. Staminanya lebih ee gitu gak enak ya. Jangan pakai upper stroke. Jadi misalnya pupuk. Pokoknya ee. Tapi bagaimanapun
Aku bete karena dia menggantikan nih. Aku bete. Kamu, bete sama siapa? Kamu bete? Bete. Bete sama siapa? Sama kalian. Aku bete sama kalian. Aku bete sama kalian. Nah sekarang gini dah, ini emang lebih ganteng, terkenal, keker semuanya, tapi gue ingin menantang kakak David. Menantang? Menenteng. Oh iya. Ada Petruk Gareng dulu juga. Hah? Hah? Pengarang komik Petruk Gareng. Menantang. Siapa? S. Tatang. Tatang S. Mennya dibuang sama dia. Mennya dibuang sama dia. Gak ada yang ngerti. Lo menantang apa lo? Gue ingin menantang bernyanyi. Wah. Yeah. Itu mah gak bisa. Sehari-hari gue mas. Iya emang iya sih. Iya. Cuma gue ingin lebih susah lah. Pengen mengadu gitu. Nasib. Gue tantang David tantang Naif. Nyanyi. Menyanyi. Sikat bro. Oke. Okay. Nyanyi. Nyanyi. Ini adalah. Sikat bro. Dulu. Langsung. Oh. Bro. Iya, gue nantang nyanyi. Gue bikin band juga nih, gue bikin nama band gue Naif, liatin aja. Ya. Itu udah punya dia? Oh, udah punya dia. Sorry. Apaan tadi dia nyanyi cuma Ya gue gak dikasih kesempatan gue. Enggak, mau nyanyi, disrobot. Disrobot, mana sanggup gue. Kan, ya lagian lu nantengin dia. Tadi lu nantengin beda, lu yang nantangin. Iya, walaupun walaupun gue nyanyi fail kan, tapi gak... Banyak juga penyanyi-penyanyi yang fail gitu loh, kayak yang ini nih, liat mana, nih. Mana? Nih, liat fail nih. Gagal maksudnya gitu? Gagal. Liat ada nih. Video-video ada. Yang ada. Coba kita lihat. Nih. Itu gak fail, pas jatuh suaranya masih bagus. Nggak, tapi serius, lip sync, itu lip sync. Gue pernah serius. Lo pernah? Pernah, itu gue manggung di JHCC. Oh. Itu dengan penonton yang ribuan. Oh. Saat itu gue nyanyi lagu Kompor Meleduk. Uh-huh. Ada adegan yang jatuh kan. Uh-huh. Jatuh duduk. Gue jatuh beneran. Dan itu panggungnya lebih dari 2 meter kayak segitu. Sampai mikrofon hancur berantakan, men. Siapa? Vokalis Naif. Yang nanya! Ada lagi, kita lihat di file. Masih dipake gitu, siapa yang nanya, jadul. Kita lihat. Oh lagi. Mana ya? Oh, keren nih, keren abis. Wih! Tapi tetap keren, Mas. Tetap keren, mana dong? Profesional. Jatuhnya lebih keren. Gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada lagi. Ini ada lagi. Juga fail. Nih, lihat nih. Asik. Bosa. Oba. Ayo, om. Sya. Hey. Sya. Hati-hati, Pak D. Tapi emang kalau di panggung tuh suka lupa. Suka lupa ya? Iya. Tapi gue belum terima. Lo belum terima? Masih. Kalau tadi battle di areanya David Naif, gue kalah deh. Sekarang battle di area gue. Apa itu? Gue gak takut. Bermain kata. Apa nih? Bermain kata apa nih? Bermain kata. Wah, dia buka jas. Jangan buka. Badan lo lebih bagus. Iya, benar. Oke, okay, ini adalah battle main kata antara Danang dengan David. Oh, ini sportif. Mas, coba tolong. Oke.
Apa nih? Apa nih? Kalimatnya, kata... Ntar dulu, suruh ngapain? Ya kayak lu gak tahu aja yang biasa kita lakukan itu, bro. Itu. Dia tadi di briefing. Oh, nah. iya. Siap. Siap. Oke, okay. Yang pertama. Barongsai. Eh, barongsai itu, bro. Iya, bro. Kalau di uang tuh ada barongsai menggandakan uang ini. Barong tanpa... siapa? Barong siapa? Bro. Barongsai itu, bro. Adalah ketika seorang cewek jalan sama pacarnya, sel gede-gedean. Udah, barongsai. Barongsai. Barongsai itu, bro. Iya, bro. Ketika sang cowok selingkuh jalan gitu. Hei, kamu jalan barongsai. Kamu barang siapa? Oh, barang kurang asik ya? Wah! Satu kosong. Oke, yang kedua. Ada lagi? Posesif. Posesif itu, bro. Iya, bro. Empo-empo seneng sama hansip. Posesif itu, bro, adalah gerakan kita yang paling enak karena posesif itu adalah posisi paling sip. Bro. Apa, bro? Posesif itu, bro, adalah tempat di mana yang jaga malam bertengger. Posansip. Iya, itu, bro. Posesif itu, bro. Iya, bro. Udah tadi posansip, udah. Aduh. Satu kosong. Satu sama. Hei. Satu sama. Lagi. Gua gak terima gua. Oke. Kata yang ketiga nih. Martabak. Martabak itu, bro. Iya, bro. Kehormatan. Gua potong. Yeay. Martabak itu. Iya, benar. Martabak itu. Iya, bro. Martabak ya? Iya, betul. Martabak itu, bro. Iya, bro. Kalau lagi di jalan tuh. Di jalan. Di jalan itu ada kecelakaan. Buar. Matabrak. Iya. Matabrakan. Gua nyerah dah. Martabak itu. Oke. Okay. Udah. Kalau begitu silakan di komentar siapa pilih mana? Pilih Dadang atau pilih David? Pilih ya? Saya. Pilih Dadang atau David? Kalau saya dipilih ya, saya akan membawa bangsa ini menuju. Salah, bukan. Oh, sorry. Pilih saya ya. Siapa yang lebih charming? 2014 saya akan membawa masyarakat Indonesia. Banjir. Banjir. Tidak ada lagi banjir. Gua mau ngomong dulu. Oh, iya, macet Jakarta tetap kita ada. Iya. Terus ngapain lu jadi pemimpin? Oh iya bener. Ini saya ngomong dulu. Oh silakan. Ya jadi silakan pilih Danang atau David. Hashtagnya kalau pilih Danang, hashtag the comment Danang. Kalau David, hashtag the comment David. Mention kayak the comment underscore net. Hashtag itu, bro. Oh iya, jangan lupa. Ya. Ada kuis netisme juga. Itu dia. Netisme atau netisme yang hadiahnya juga luar biasa. Yeay. Oke, okay, kalau begitu. Segmen selanjutnya jangan sampai ditonton ya. Untuk apa nonton? The Comment Weekend!